Bung Keingeran Ranau, jarang-jarang ya saya berada di rumah di seorang penyanyi legend. Kalau kamu pergi di Museum Sabah, kamu boleh nampak salah satu daripada penyanyi legend Sabah, Cikgu Gusti Nagoi. So sekarang saya betul-betul rasa sangat-sangat beruntung, berbangga sebab dapat sampai di tempat rumah kediaman beliau. So Cikgu, ini hari kita bikin satu project cover lagu. Cikgu punya lagu yang paling saya minat. Dia punya tajuk Sumilau Nupulatara, betul lah Cikgu? Boleh Cikgu kasih cerita sedikit ini lagu bila dibikin? Lagu ini saya keluarkan pada tahun 2000 di album yang kelima lah. Okay. Karena saya itu masih keset lagi, belum lagi ada itu CD. Zaman keset. Pendrive pun tiada. Jadi keset yang mental itu. Kalau putus. Memang ya. Legend. Ya, boleh okay. Cerita lah, cerita sedikit tentang latar belakang lagunya. Jadi sekejap lagi saya akan duet dengan Cikgu. Tapi jangan mengeluh kalau saya punya suara sebab berdebar nyanyi di sebelah legend. Apapun, ini hari kita berpeluang dapat dengar beliau punya suara secara live. Biasa kita dengar di CD, di kaset, di YouTube dan sebagainya. Sekarang kita dengar secara live. Oke? Okay? Oke, Cikgu, kita mulai. Saya mulakan lah kan. Oke, Cikgu. Kita guna kod. Sedang-sedang lah kan. Sedang-sedang. Jangan tinggi, Cikgu. Nggak sampai. Sedang-sedang. Oh.
Oke, pun Cigo, Cigo. Oke, saya mau bagi tahu satu. Salah satu kelebihan daripada Cigo ini, dia punya karakter suara khas. Di mana dia punya lenggok itu tidak ada yang sama. Itu yang saya percaya membuatkan beliau sangat dan masih diminati dalam industri musik. Jadi saya harap kalau sebelum ini kita tengok artis seperti Francis Landeng dijemput ke konser Kupi-Kupi FM, kita harap penyanyi-penyanyi legend ya seperti beliau dan juga artis-artis legend yang lain akan dijemput ke konser-konser yang untuk bagaimana untuk menaikkan balik nama-nama mereka. Cigo, oke Cigo? Soal konser-konser ini, kalau ada peluang dan dijemput, saya akan datang lah. Sebab baru-baru juga timbul minat saya mau buat konser bani. Tapi peluang ada juga lah, cuma kadang-kadang masa itu kurang. Tapi selepas ini kalau ada jemputan, saya akan coba ijazah sepenuhnya masa supaya saya boleh datang. Dan kau punya suara saya nilai memang best dan good. Teruskan bidang ini yang ini, sebab saya macam saya ini sudah semakin berumur dan mungkin tidak lama lagi akan mau pensiun dalam bidang seni suara. Jadi saya harap anak muda di sebelah saya ini akan jadi pelapisnya nanti. Gitulah. Oke, sekian saja video dari saya bersama dengan penyanyi veteran, penyanyi legend, ya. Kita harap kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Dan mungkin di video yang seterusnya kita akan melihat bagaimana keadaan di kampung si Cigo. Ya, kampung Cigo, kampung saya juga. Saya berasal dari kampung sini. Dan untuk video seterusnya kita akan tengok bagaimana kampung si Cigo Gustinagoy. Oke, okay? Thank you. Jumpa lagi. Bye-bye.